cek hodam kan. Semuanya aman lancar. Karena soalnya produser kita bilang gini, kalau Karen kenapa-kenapa di Cina udah ada penggantinya. Bapak dulu. Selamat biar semangat ya tanggal baru, pokoknya kita doakan buat sampai sobat Ambiar mau kita nambah 3 jam kita tambah. Kalau kemana-mana tuh always aware of what's around me, aware of my things, aware of dodging things around me and whatnot. Thank you.
Jarut sebut haji, jadi ingat ini Torik ini juga haji. Jadi waktu umur 2 bulan sudah naik haji sama kita. Jadi baru selesai nifas, terus Torik. Tapi belum tinggi tuh haji nih. Iya, tapi udah haji Torik. Oh iya. Terus kita di sana kalau tahu semua orang manggil nama dia Torik, Torik. Berarti dia jalan. Kalau tanggapan mami itu gimana? Jadi viral di media sosial atas statement mami. Kalau saya tuh ya selalu kita tuh diajarin balita tuh apapun yang terjadi. Tapi yang saya mau ceritain adalah itu memang totally bercanda. Iya, totally bercanda karena itu kita merasa udah kayak akrab, kita berkenal kenalan keluarga dan itu adalah hal yang penting bagi Tori, kan? Jadi itu adalah maksudnya suatu prosesi ke arah jenjang yang lebih. Jadi pada waktu itu Atta sudah lupa, kan? Nah, terus kan semua bicara dia baru pulang haji. Terus dia bilang, dia bukan Atta aja yang haji ini, Tori yang sedang lamar ini pun sudah haji. Haji baik. Jadi itu setelah dia balik, itu dia kewajiban hajinya tetap. Pasti. Jadi tidak gugur kewajibannya. Betul. Ikut orang tua. Lagi ngobrolin tentang masa kecil dia juga. Tapi gini ya, kita juga ngobrolnya sebenarnya gini Sobat Abi ya. Kalau misalnya kita sudah merasa dekat satu sama lain dengan keluarga orang, bercandaan pun apapun bisa terjadi dari mulut kita kan. Tapi kan itu orang yang melihatnya kayak, kok begitu ya? Padahal kita kan karena itu udah akrab aja merasanya. Iya, jadi itu literally nyeletuk. Jadi kita mau sampai saya bilang itu Torik aja sampai keliling-keliling tahu orang bilang Torik haji Torik semua orang kenal Torik kata dia itu kan selalu jalan. Jadi ini sampai itu bercandaan loh. Torik itu bahasa apa jalan? Iya Torik katanya jalan. Torik dari semua orang yang sudah tahu kenal. Karena memang masih baby pada waktu haji, Umi kan memang dibawa kan. Iya. Mau nggak mau kan memang masih kecil. Iya. Tapi yang itu jalannya berarti. Tapi bukan itu maksudnya Umi tadi. Tandanya lagi tegang banget kayak oh, itu lagi break the ice puncak untuk jam mau ngelamar kan jadi maksudnya lebih cair yang tegang banget tuh Torik gitu maksudnya jangan lamaran bim salah bim jadi apa satu ya putar. Berdua. Oh, dua. Anjani, mohon maaf, kalau boleh tahu umurnya berapa sih? 24 tahun.
Aku beda setahun. Yes. Ayo, bapaknya dong. Tanya bapaknya dong. Tanya. Ya, 3 tahunan. Anjani, apa rasanya punya ayah seorang komedian terkenal? Ya, bangga. Karena papa tuh selalu kerja, benar-benar kerja keras banget dan selalu ingat sama keluarganya. Selalu ingat tuh gimana bentuk dia selalu ingat sama keluarganya? Jadi papa tuh kalau kerja, dia jarang banget kerja sama teman-teman ya. Kayak kerja tuh langsung bolak di rumah. Iya, masa sih. Sampai kayak gitu aku kayak, ini apa jalan nongkrong gitu kan, jadi kayak lebih sedikit sama keluarga. Oh gitu, ayo bener mas. Emang bener, kali aja bilangnya pulang jam 10 padahal selesai syuting jam 2 pagi. Pulang. Ya kalau sekarang ya langsung pulang. Kalau dulu? Kalau dulu ya kemana dulu lah gitu. Nongkrong, ngopi sama teman-teman gitu. Tapi sekarang enggak. Udah capek lah, maksudnya kita udah kerja udah capek, ya ngapain lagi dah. Putri cantik, aja lo kuat, saya juga bingung. Maksudnya bingung gimana maksudnya? Iya, kok jadi cantik gini? Iya, namanya itu kan anak ya. Ya mungkin aja, mungkin ada ngambil mamanya, ngambil papanya, gitu kan, perpaduan gitu. Saya juga kaget ini, pas lain kok anak saya cakep gitu, kayak boneka gitu ya. Ini dari mana? Apa salah? Tuker kok gimana? Gak tuker dong. Tapi setelah melihat bagaimana perilakunya, gimana ininya, ya akhirnya saya yakin bahwa ini ada anak saya sendiri. Perilaku apa yang membuat Mas Jarwo yakin perilaku anak gue ini sama banget sama gue? Apa misalnya? Ya, misalnya iseng sih enggak dia. Kok ketahuan dulu dari gua? Bener katanya mau kerjanya dulu ya? Iya, dulu.
kita bahas ya. Ini dibilang media sosial. Lagu sekecewa itu yang kamu cover ya. Kenapa lagu itu kamu? Karena saya tuh ngefans banget sama penciptanya, Mas Andre. Mas Andre siapa? Andre Wijaya. Ini kok sadar
tangan semuanya. Keluarga yang sempurna, barangkali termasuk keluarga dari Sobat Ambiar di rumah. Tapi ingat bahwa keluarga lah yang akan selalu menerima ketidaksempurnaan kita. Kita kembali ke sini, baik bagi Ambiar. Yeah.